dan rekod itu dipegang oleh orang Malaysia. Dan untuk kategori di bawah 16 tahun telah dimenangi oleh rakyat Malaysia, iaitu servis waran Yogi Suaran dengan kelajuan 31.33 saat. Sebenarnya bukan tu je tau rekod yang dimiliki oleh servis waran, tapi dia juga pernah memecah rekod dunia lain. Fakta terjumpa satu lagi rekod pelik dari Malaysia. Rekod pelik ini telah dianugerahkan kepada seorang rakyat Malaysia. Sebenarnya banyak lagi rekod dunia yang pelik dimiliki oleh orang Malaysia yang Fakta pernah buat dalam video sebelum ini. Sebelumnya, terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu 10 rekor dunia paling pelik orang tak sangka wujud. Oke, ini daripada Fakta Channel. Saya penasaran juga ya guys ya, dikatakan rekor dunia gitu, tetapi pelik gitu. Gimana ya guys ya? Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya. Let's go. Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Bila Fakta cakap pasal rekod dunia, apa yang korang akan bayangkan? Mesti korang akan terfikir sesuatu yang hebat dan luar biasa, betul, kan? Betul. Tapi mungkin korang akan ubah fikiran lepas tengok video ni. Lawak kan? Sebenarnya, terdapat banyak rekod dunia yang pelik dan tak masuk akal sehingga korang tak sangka ia wujud. Bukan di negara luar saja. Di Malaysia juga terdapat rekod yang pelik yang dipegang bukan saja manusia, malah kucing. Nak tahu apa? Jom bersama Fakta. Kita mulakan. Sebelum rekod dunia paling pelik korang tak sangka wujud. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau, dan jangan lupa tekan loceng. Okey. 10. Menaip guna hidung terpantas di dunia. Korang tahu tak, negara US pernah mengajukan pertandingan Ultimate Typing Championship di mana mereka akan menentukan siapa pemenang berdasarkan kemahiran menaip paling laju. Tapi itu menaip guna tanganlah. Macam mana pula kalau menaip guna hidung? Pada tahun 2015, Vinod Kumar Chathari dari India telah berjaya memegang rekod dunia menaip guna hidung terpantas dengan kelajuan 46.30 saat untuk 103 patah perkataan. Tetapi pada tahun yang sama, Devinder Singh telah merampas gelaran itu apabila berjaya mengalahkan beliau dengan kelajuan 40.19 saat. Namun Vinod tak mengalah. Pada tahun 2023, beliau sekali lagi telah mencipta rekod yang baru dengan peraturan yang baru, iaitu menaip abjad A sampai Z dalam tempoh 26.73 saat menggunakan hidung. Dan macam ayam pula Fakta tengok. Pakai 10 mask muka terpantas di dunia. Bukan senang tau nak pakai penutup muka dengan sempurna. Korang tengok je lah dekat Malaysia ni, macam-macam ragam ada. Namun siapa sangka pemakaian penutup muka ini boleh dijadikan rekod dunia. Pada tahun 2021, seorang warga dari Itali, iaitu Rocco Mercurio, telah berjaya memecahkan rekod dunia dengan memakai 10 mask muka terpantas di dunia dalam tempoh 5.12 saat. Tapi ini bukan kali pertama dia buat tau, kerana sebelum ini beliau pernah melakukan rekod yang sama dengan tempoh 6.19 saat. Sebab apa dia buat macam tu? Sebab boleh, Rik. Sebab boleh. 8. Penipu paling besar di dunia. Bagi Fakta, ini merupakan antara rekod dunia paling pelik dalam senarai ini. Iyalah. Macam mana penipu boleh dijadikan rekod dunia? Namun itulah yang berlaku di England
apabila John Graham atau juga dikenali sebagai Johnny Layar telah memenangi pertandingan menipu 7 kali berturut-turut sekaligus diiktiraf oleh Guinness World Record sebagai penipu paling besar di dunia. Wow. Pertandingan ini memerlukan korang untuk berada di atas pentas dan menipu juri selama 5 minit dengan cara memberitahu satu kisah atau cerita yang boleh membuatkan juri yakin itu adalah kisah benar. Dan antara penipuan yang berjaya menjadikan beliau memegang gelaran ini adalah kisah perjalanannya ke Scotland menaiki tong sampah beroda ajaib yang boleh masuk ke bawah laut. Ini kalau dia pinjam 100 dekat kawan ni, mesti kawan-kawan percaya dia bayar balik. Pinjam 100 nonilam sari. Kisah viral banget itu pinjam 100. Hutanan tergantung gerudi terbanyak di dunia. Pada tahun 2008, The Gayang dari Jerman telah berjaya mencipta rekod dunia apabila beliau berjaya membuat pusingan paling banyak menggunakan gerudi dalam keadaan tergantung dalam tempoh 1 minit. Kalau korang nak tahu, pada mulanya Gayang memecah rekod dengan 141 pusingan seminit pada tahun 2007. Namun, pada tahun 2008, gelaran itu cuba dirampas oleh Aito Chicaro dari Spanyol yang cuba mengalahkan Gayang tetapi tidak berjaya dan beliau terjatuh pada pusingan ke-43. Okay. Gayang kemudian mengulang kembali cabaran itu dan kali ini berjaya memecahkan rekodnya sendiri dengan 148 pusingan. Wow. Dah macam Tasmania pula patut tengok. Ada aja. Kemas beg sekolah paling cepat di dunia. Siapa sangka terdapat manusia yang memegang rekod kemas beg sekolah paling cepat di dunia dan rekod itu dipegang oleh orang Malaysia. Sebenarnya pertandingan ini telah dianjurkan oleh Guinness World Record sendiri pada tahun 2022. Wow. Di mana korang perlu mengemas beg mengikut peraturan yang telah disediakan dan untuk kategori di bawah 16 tahun telah dimenangi oleh rakyat Malaysia iaitu servis Warren Yogeswaran dengan kelajuan 31.33 saat. Sebenarnya bukan itu je tau rekod yang dimiliki oleh servis Warren, tapi dia juga pernah memecah rekod dunia lain seperti mengenal pasti terbanyak syarikat penerbangan berdasarkan ekor pesawat dalam masa 1 minit. Manusia tilam dominos terbesar di dunia. Korang mesti pernah tengok rekod dunia orang main domino kan? Tapi rekod dunia untuk domino dah biasa sangat dah. Dan rekod ini telah dipegang ramai orang setiap tahun. Sebab itulah wujudnya pula rekod dunia yang bukan biasa-biasa, iaitu manusia tilam domino. Rekod ini telah berjaya dipecahkan di Brazil pada tahun 2019 dan telah disertai oleh 2019 orang. Sama pula jumlah dengan tahun tu. Apa yang berlaku adalah setiap orang perlu memegang tilam di belakang mereka di mana kemudian orang di hadapan sekali akan dijatuhkan dan kemudian diikuti oleh orang di belakang yang akan jatuh berturut-turut mengikut barisan yang disusun seperti domino. Empat. Berjalan atas Lego paling jauh di dunia. Apa perasaan kurang bila terpijak Lego? Sakit. Sakit dia tu memang tak boleh buat bincang, Mat. Namun kan korang tahu tak, pada tahun 2021, seorang warga US bernama Selknip Molina atau Sony telah berjaya memecah rekod dunia berjalan di atas Lego dengan kaki ayam sejauh hampir 3 km. Macam tak percaya kan? Benda yang selalu dijadikan meme ini. Telah diiktiraf sebagai salah satu rekod dunia. Kalau korang nak tahu, sebanyak 2 kali Sony memecahkan rekod ini dan beliau mendakwa akan terus berlatih untuk terus mengekalkan gelaran rekod dunia itu. Wah, mesti anak dia selalu suruh pakai Lego dekat rumah kan? Sebab itulah kaki dia kebal. Manusia paling banyak makan apa saja di dunia. Di Perancis, terdapat seorang lelaki bernama Michel Lotito atau lebih dikenali sebagai Monsieur Mojetot. Apa yang peliknya, sejak dari tahun 1959, lelaki ini telah memegang rekod dunia sebagai manusia yang mempunyai diet makanan paling pelik dan terkenal sebagai manusia yang boleh makan apa saja di dunia. Menurut beliau, sepanjang hidupnya, beliau telah makan sebanyak 18 basikal, 15 troli supermarket, 7 set TV, 6 lampu chandelier, 2 katil,
sepasang ski, satu kapal terbang Cessna dan komputer. Risau dengan keadaan itu, seorang ahli gastroenterologis telah bertindak melakukan ujian X-ray pada badannya. Dan apa yang peliknya, langsung tiada sebarang kecederaan dan perutnya mampu menghadam 900 gram besi setiap hari. Tapi apa yang lawaknya, kesemua makanan pelik itu langsung tidak membuatkan beliau sakit perut. Kecuali jika beliau makan pisang atau telur setengah masak. Dadu terbanyak diimbangi kucing menggunakan kaki. Masa tengah buat video ini, Fakta terjumpa satu lagi rekod pelik dari Malaysia yang dimiliki oleh kucing. Rekod pelik ini telah dianugerahkan kepada seorang rakyat Malaysia bersama kucingnya yang bernama Bibi. Di mana pada tahun 2017, mereka telah berjaya memecahkan rekod dunia dengan menyusun dadu terbanyak di atas kaki kucing. Jom aja kan, mana pula kucing itu duduk diam. Sebenarnya banyak lagi rekod dunia yang pelik dimiliki oleh orang Malaysia yang Fakta pernah buat dalam video sebelum ini. Dengan menepuk 4 biji kelapa dalam masa 12.15 saat. Tapi Fakta masukkan yang ini sebab ia adalah yang terbaru. 1. Tong sampah paling laju di dunia. Ha, mesti korang pelik dengan tajuk ni kan? Ada ke tong sampah paling laju di dunia? Oh my god. Ya, memang ada. Dan rekod ini telah dipegang oleh Michael Wellhead dari United Kingdom pada tahun 2023. Di luar negara, selain daripada digunakan untuk membuang sampah, tong sampah jenis beroda ini telah dijadikan kenderaan untuk sukan lumba yang diberi nama Willy Bean Racing. Untuk memenangi pertandingan itu, muncullah pelbagai idea dan kreativiti untuk menjadikan tong sampah mereka paling laju. Namun, apabila Michael Wellhead meletakkan motor pada tong sampah dia, ciptaannya telah diiktiraf sebagai tong sampah beroda paling laju di dunia apabila mampu pergi sehingga 88 km sejam. Fuh, mungkinkah ini tong sampah ajaib yang penipu paling besar di dunia itu maksudkan? Sebenarnya, banyak lagi rekod dunia pelik-pelik yang korang boleh jumpa. Tapi Fakta tak boleh nak senaraikan semua sebab nanti video panjang sangat pula. Okeylah, Fakta nak cuba latih kucing Fakta untuk pecahkan rekod dunia dadu terbanyak diimbangi kucing menggunakan kaki. Nanti Fakta buat video kalau berjaya. Assalamualaikum semua, bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, itulah tadi ya 10 rekod dunia paling pelik korang tak sangka. Ada juga dari Malaysia ya guys ya. Oh my god, ada dua itu ya, anak yang cerdas tadi itu sama kucing. Oh ha ha ha. Oke, itu pelik, memang pelik. Hal yang tidak bisa kita pikirkan juga gitu kan, nggak terbayang dari kita, tapi jadi rekod dunia gitu. Pakai masker aja itu rekod dunia gitu guys ya. Kita bisa mungkin nanti ya, kita coba ya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.